Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini Gionochi. Dan di sini udah tanggal 5 ya. Uang kita ada 342 gold dan ya coba kita nonton TV dulu. Perkiraan cuacanya. And now for tomorrow's weather. Cuaca untuk esok hari. The clouds, kayaknya cuman berawan aja besok. Udahlah, mana nih udahannya? Oke, okay, good, thanks. Kita mengurus ladang. Wah, apa ini? Mugi, pete. Halo, if you don't mind, I'd like to ask you. Kalau kamu nggak keberatan, aku ingin bertanya. Kalau lihat di sini. One of my faults is unfortunately I don't have the time to give it. Oh, jadi ini dapat kuda kita nih. Ah, you will? Good, good. I knew I could count on you. Well then, why not give this little one a name? Jadi kita kasih nama. Bentar. Oke, kita kasih nama Andy. Confirm. There isn't much to worry yourself over with. That's how them a lot of love and care. Talk to them every day and hear they love. Jadi tinggal diajak ngomong sama di sikat-sikat aja sih biasanya. Nah ini diantar ke kandang. Setelah dia dewasa, aku akan datang untuk mengambilnya lagi. Jaga baik-baik sampai saat itu. Aku pergi dulu. Oke, kayak. Raising foals. You don't need to feed the foals you are raising any further. But you can give them treats. Oke. Ajak omong, terus disikat. Setelah 90 hari, the foal will become a fully grown horse. Show your foals lots of love as you raise them. Oke. Okay. Setelah 90 hari, kudanya bakal tumbuh besar, dewasa. Terus dia dapat shell gitu. Nah, oh, ini tanaman kita sudah tumbuh. Kita siramin aja. Oh bisa ini ya, bisa tembus ya. Gak kayak dulu itu gak bisa tembus ke tengah kalau dulu. Gak bisa dilewatin malah. Na 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 na. Hari ini sepertinya kita akan berlama-lama di dalam tambang untuk mengumpulkan modal. Aduh, gua nyiram itu. Nyiram aja capek loh. Sekali nyiram kurang berapa staminanya ini? Dari 87. Aduh, habis. Hatchery, oke. Oh, dua stamina sekali nyiram. Mulai kecapean dia. Oke, ayo. Kayaknya kita rapihin kebunnya ini kalau udah banyak stamina aja. Sekarang stamina masih terbatas, jadi sayang kalau untuk beres-beres di sini. Oke. Okay. Wih, capek banget ya nyiram ya. Kuras habis stamina.
37, 35, kali lagi. Oke, dia mulai capek. Lama banget ini animasinya kalau udah kecapean. Biar nggak pingsan kali ya. Oke, kita lihat kuda kita dulu. Andy lagi tidur. There's a good little one, hurry and grow up strong. Tenang, dia diajak ngomong doang. Aduh, kok ngomong terus sih. Oke, kita langsung cus ke pertambangan. Setelah dari tambang, nanti kalau gold ada 400 mungkin kita langsung ke market belanja-belanja. Ini kita mandi dulu. Wah, rame nih. Kita ajak ngomong salah satu. Dua-duanya deh ajak ngomong. Puri. Kopurnya kalau di luar cantik, tapi di apa, diajak ngomong kurang gimana gitu. Ya, kita mandi dulu. Berapa menit nih? Coba lihat. Staminanya 80. Alat siram gua nggak ngisi ya, padahal gua berendam. Apa mungkin ditinggal di gubuknya ini? Gila musiknya. Musiknya nggak ada obat. Sangat mengharukan, menggetarkan jiwa. Oke, 140, tinggal 25 stamina lagi penuh. Di sini kita ada dua anggur, nanti kayaknya anggurnya kita makan aja buat di dalam. Gak usah dijual. Kita cari uang aja. Oke, dadah. Kita cari rebung, mana rebung? Rebungnya ini nggak tiap hari nongol ya. Kadang-kadang nggak ada dia. Loh. Jennifer. Oh, hello, Pete. What's bring you to me today? Dah. Cuman mau tegur sapa aja, Jennifer. Kalau nggak salah kemarin tuh apa sih, rebungnya nggak spawn dia. Santuy banget ini Jennifer nih, anak gunung dia. Ini bisa diambil nggak? Oke, bisa diambil. Itu rumput. Oke, saatnya nambang. Belum apa-apa, di depan kita udah ada batu. Wih, ternyata batunya ini ada isinya juga. Tuh, kirain cuman pacul-pacul doang yang ngeluarin drop loot. 349. Coba kita lihat nanti dapat gold berapa nih. 11 gold, lumayan. Go down. Aduh,
banyak sekali nih. Neneng. Neneng. Wah, kedapat lagi. Tapi nggak tahu sih itu mahal apa enggak. Kayaknya cuman tembaga-tembaga gitu doang kan. Sudah hilang hampir 4 staminanya, 4 apel. Kita palu dulu ini. Truk. Aduh, kok siraman. Waduh, mulai lelah. Tiga ratus tujuh puluh dua. Wih, dapat duit terus ya. Wah, ini banyak nih. Sedikit. Go down. Go down lagi. Semakin dalam, semakin bagus dropnya kan? Nggak dapat berlian-berlian dah. Waduh. Udah tinggal 33 aja. Kita makan dulu. Nambah 10 doang. 43. Oh iya, nambah 10 ya. Kalau ini rebung sama nambah 10. Kalau ini apa sih? Rumput biru. Wah, ngurangin stres, janganlah. Wah, ini ngurangin 5, gila. Jangan, jangan. Aduh, kepencet. Tuh. No. Lata gua, kampret. Nggak kena pula. Stamina terbatas, jangan sampai salah-salah, coy. Sudah 414. Habis ini kayaknya kita mandi lagi, terus nambang lagi. Loh, ini batunya berapa biji, nggak ada isi gitu. Wah, apa itu? Sesuatu yang langka sepertinya. Besi atau apa itu? Oh, ini batu doang. Waduh, capek. Hei. Dua enam, ya udah. Kita coba turun ke bawah, siapa tahu ada peruntungan lebih baik. Tidak ternyata, sisa 20 stamina. 18. Tidak ada isi. Kita ganti ke palu. Waduh, waduh, waduh. Ngejengkang.
Sudah tidak ada. Kita naik. Kita mandi. Terus ke supermarket. Minimarket, market. Kayaknya kita beli dua bungkus lagi bibit cucumber, bibit timun. Terus kita macul-macul disiram, ya lah, habis stamina kan. Kayaknya nanti di atasnya ini bisa ngelempar telur. Telurnya jadi telur rebus. Udah 57, 58, 59, 60. 65 stamina. Oke, 90 stamina. Cepet juga sih. Enak ini kelihatan kan staminanya. Kalau dulu di PS1 gue main nggak kelihatan. Udah ngisi berapa? Cuma sampai tidur-tidur aja. Ini kayaknya mandinya nggak sampai tidur-tidur dia. 120. Oke, 45 stamina lagi penuh. Lagi. Oke, udah penuh. Ayo kita ke market. Waduh, tapi ini udah jam setengah, jam 4 kurang lagi. Sempet nggak ya? Buru tutup nanti marketnya. Kita jual-jualin dulu ini sebelum Jack nyampe. Salah. Dua, tiga, itu yang banyak. Dah, yuk kita ke market. Kayaknya keburu tutup sih marketnya. Pakai siapa ini? Cyber. Oh, ini kayaknya blacksmithnya. You are an unfamiliar face around this part. You are the new caretaker of the farm. Okay, I see. Pasti susah memanagenya ya. Nice to meet you. Oke. Waduh, ini kita udah mandi, kalau nggak kepake staminanya sayang banget ini. Ini fine yard ya. Asli udah tutup duluan nih market. It's locked. Tuesday and Sunday. Iya, sampai jam 5 bener. Tutup. Sepertinya dagangan kita udah laku tuh, masuk 100 sekian. Coba kita ke gereja dulu. Wah, ini pasturnya. Pasturnya kok ini banget sih, polos banget kayaknya. Gue mau ngomong ini, Carter, ah, your pit
Yes, a most auspicious meeting indeed. Thomas told me all about you. My name is Carter and I am the town priest. I have to see you at church, okay? Biasanya ada yang kayak Sun Goku itu rambutnya di gereja tuh lagi ngapain kan? Kita lihat di sini kurcacinya. Wih, ini rumah kurcacinya kecil banget ya. Bisa jalan lain nggak? Kita tembusin, nggak bisa kayaknya. Oke, coba kita masuk. Open. Wah, tutup kesorean kayaknya. Ya udahlah pulang. Nggak ada teleport ini. Jauh banget kalau harus jalan sampai rumah. Lampu jalan sudah mulai dinyalakan. By the way, kita belum pernah ke ini nih, belum pernah ke pantai. Coba kita lihat dulu pantainya. Buang sampah pada tempatnya. Kok satu doang? Oke. Wah, apa ini? Bunga pasir. Bunga pasir. Ada lumayan loh rumput, bisa dijual nggak? Kayu, oh ya kayu ini kalau nggak salah kalau kita kapak itu bisa jadi bahan bangunan dia. Sudah jam 7 malam, temannya si Zack udah dihidupin, ada speedboat, gila kaya ini, Zack ini dia memonopoli perdagangan soalnya. Setiap perdagangan keluar dia yang ngurus kan. Wei Rick, lo mau kemana? Hey, how's the farm doing? It's business as usual here. Our chickens are happy and thriving. Oke. Okay. Aduh, nggak bisa lewat. Oh, ini Zack nih. Thanks, pal. Appreciate it. Looking forward to the mana tomorrow. Oke. Okay. Ini tinggal nyari pancing aja kita. Lenteng, lenteng, lenteng. Serem banget gak ada musiknya ini malam-malam. Udah jam 8 lewat 10. Berarti besok kita langsung ke market beli bibit cucumber. Terus gali. Gak usah ini dulu. Gak usah apa? Gak usah nambang dulu kayaknya. Lagian apa ya? Uang hasil nambangnya tuh gak banyak di sini. Kalau dulu kan sekali nambang hasilnya 50 gold. Jualan gems sama other itu gems sama ores-nya 127 gold. Terus yang lain-lainnya itu 60 gold. Jualan rumput-rumput. Oke, sarapan. Sebenarnya gue ini lagi sarapan juga nih. Gue lagi ngelupas kulit telur rebus. Oke, gue taruh dulu telur gue. Telur busnya maksud gua ya, bukan yang aneh-aneh. Kita lihat TV, kita lihat cuaca besok. And now for tomorrow weather, the clouds. Oke, okay. Masih berawan apa gimana gitu, awan jarang-jarang mungkin. Wah, ada madu, nice, ada madu. Kita jual. Aduh duh, jangan-jangan. By the way, kemarin tuh kita rugi ya, udah mandi sampai stamina penuh nggak kepake. Rugi coy. Ke mana? Tiram. Tiram. Tiram habis.
Mana kita lihat kuda kita? Loh, kudanya hilang. Apa keluar masuk sendiri dia? Hei. Oh, ini dia kudanya. Bisa keluar masuk sendiri ternyata dia, nggak perlu di dalam terus. Oke. There's a good little one hari yang udah. Aduh. Menyiram saja sudah melelahkan begini. Ini berapa hari lagi ya tumbuh? Ini kemarin nanam apa sih ini? Lupa. Yang paling murah ini 120 gold bibitnya. Ayo nggak kena, terbuang sia-sia stamina kita kalau nggak kena gitu. Nah, nggak bisa bawa ember aja nih. Kelepek-kelepek. Ada suara sepatu kuda. Sudah jam 9. Waktunya kita ke market. Woi. Bisa dicepetin kasih animasinya. Oke, kita ke market. Melelahkan, melelahkan. Tet tet turut 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 dudu 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 dudu. Ini apa? Ini wine. Coba kita perkenalan dulu. Woi, Mang. Who are you? Huh, so you're the new caretaker, by the way. Gila. Apa sih? Maskulin banget ya. Berarti ini apa dong? Kalau itu ini, coba gue lihat. Salon. Oh, mungkin untuk ganti gaya rambut ya. Jangan tutup. Oke, buka. Selamat datang, kata Karen. Tanda seru. Well, if it isn't pete, come to do a little shopping. Ya. Yeah. Alright then, please take your time. Ya. Yeah. Finding what you need, if you're having trouble, let me know. You just started your farm, right? It's a headache to figure out where even to begin. You'll need seeds for your crops and seeds for your feed animals, not to mention the tools too. Terlalu banyak listnya katanya. I've got this. I could use some. Jadi ini ada pilihannya. Aku bisa menerima sebuah bantuan atau ya nggak apa-apa, gue bisa melakukan ini. Kayaknya kita pilih I've got this. Kita nggak mau ngerepotin orang, nanti dia beneran. Oh, I guess you have firmer grip on farming. Oke. Jadi dia nyangka kita itu udah terbiasa dan kuat lah ya. If there's anything I can do to help, let me know. Oke. Thank you, Karen.
kayak ini, kayak rasa minuman kan, current, black current. If you have any question, kita ngomong sama tante. Halo tante, good luck with your farm. There, swing on by. Nana. Oi, kok counter? Gua mau belanja ini. Raising crops, caring for livestock. It's okay. Ternyata nggak tahu kenapa dia nggak mau ngasih kita jualan. Coba kita keluar, terus masuk lagi. Nah ini udah bisa kayaknya. Welcome. I'm afraid all we have in stock right now are seeds. Oh, gua dari samping ini malah ngobrol ya. Harus dari depan. Selamat datang. Turnip. Turnip ini lobak. Terus ada potato. Grass seeding. Onigiri. Oil. Coklat bag 3000, belum punya uang. Kayaknya kita beli potato seed aja. Kita habisin uang kita, sisain satu. Oke, bye. Kita mau menjenguk seorang, bukan seorang sih, sekelompok kawan lama yang clue-nya dia tuh tinggal di belakang gereja. Semoga nggak ditutup hari ini, karena kemarin tuh udah kemalaman atau memang mereka tutup. Halo, tok tok. Wih, buka coy. Nah ini dia nih, the nature sprites. Make friend with the nature sprite and they will help you with your course. To make friend with them, give them present. You can make friends with each individual nature sprite. Once you are good friend with the nature sprite, they will help you with 3 different course. Dia, mereka itu bisa nyiram tanaman, panen, atau merawat hewan. Ya, menyiram, harvesting, memanen, terus merawat livestock. The more the nature sprite help you with certain course, the better and faster they will get at them. Oh, jadi semakin sering kita suruh ini, kurcacinya ini, semakin kita sering suruh di satu job, di satu pekerjaan, dia akan ahli di bidang itu. Jadi sebaiknya kita suruhnya masing-masing satu job aja ya, kita spesialin biar mereka jago, kerjanya cepat. You can also choose to play with the nature sprite to give them practice with specific course. Oh, bisa diajak main biar mereka, daripada belajar enak main gitu kan, jadi lebih pemahamannya lebih enak aja. Oke, okay, thank you. Di sini ada, kita perkenalan dulu satu-satu. Halo, ini ada Mint. Oh, you are pete. I'm Mint. Oke, okay, gitu aja dia ngomongnya. Sherry. Oh, Sherry ini beda ya namanya. Kalau dulu tuh yang warna merah namanya Chef kalau nggak salah. Hello, and you are. Oh, your name is Pete. I'm Sherry. It's nice to meet you. Oke. Okay. Bahasa apa itu? Pumpkin. Howdy, how are you? I see. So your name is Pete. My name is Pumpkin. It's nice to meet you. Kalau kita ngomong sekali lagi. Spring is for tea parties. Tea parties are for spring. I can hardly wait. Do you need something? Ask for help. Play together. Never mind. Never mind. Nanti dulu. Woo, that's too bad. Sayang banget. Tadi ya. Talk. Plum. Halt. Who goes there? A sneaky so-and-so. You don't look like sneaky so-and-so. Your name is Pete. Gacha. I am Plum. Okay. In spring we have tea parties. That's just the way it is. Do you need something? Play together. Coba. We like playing with our friends. If we were better friends with you, we'd play with. Oke. Okay. Jadi kurang bersahabat. Jadi belum mau main bareng dia. Blueberry. Welcome. What's your name? Pete. I'm Blueberry. It's nice to meet you. Oke. Okay. Oh, hi, so your name is Pete, okay. I'm Sunny, nice to meet ya.
Aqua. Nah ini Aqua ini namanya nggak berubah. I haven't seen you before. Who are you? Oh, you te. No wonder my name. My mind was a clean slate. I'm Aqua. It's nice to meet you. Okay. Spring. Tea party. Do you need something? Coba kita ask for help. We like to help our friend. We were better friend with you with help too. Belum mau juga dia diajak ngebantu karena belum terlalu berteman. Dan mungkin sampai sini dulu aja hari ini. Dadah, kurcaci-kurcaci. Aku masih mau macul-macul. Tutut 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 tutut. Dan 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 du 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 du. Oke, masih sepi, nggak ada ibu-ibu ngerumpi. Kita belum ke gunung lagi. Belum ini kita belum ngambil-ngambil apa? Rebung, kalau ada rebungnya sih. Coba kita ke sini dulu, jalan pintas. Langsung ke gunung, ambil rebung. Anggur, oh iya tadi ada ini dingnya, ada madu ya udah kita ambil. Madu sama anggurnya udah kita ambil. Wah ini pohon sakura nih kayaknya. Pink-pink gitu kan. Halo Baron, Brandon. Tegur sapa aja yang penting, nanti kan deket bisa minta tolong gitu, minta bantuan. Tolong dulu lah kita ini kawan. Ada rebung nggak? Halo Jennifer. Waduh Jennifer, ini harus kita ajak ngomong terus nih. Oh hello Pete, what's bring you to me today? Ajak ngomong lagi. The energies that radiate from the mountain. Oke, masih hitam hatinya. Black heart. Tidak ada rebung. Apa rebungnya ini? Oh ini ada satu. Udah jualan rebung aja kita. Kita lihat di dekat ini pemandian air panas ada ini nggak, ada rumput nggak? Ternyata tidak ada. Kita cuman dapat satu rebung di hutan. Tuturu tututu. Aduh nggak mau. Nih rebung dah. Sekarang kita mau macul. Banyak lagi nih yang harus dipacul. Gak sempat juga kayaknya hari ini. Loh. Stamina sisa separoh. Wah ini batunya gede banget lagi, ngalangin banget. Pacul lagi, kayaknya dua kotak aja hari ini. Dua kotak pun kayaknya nggak bisa kesiram semua ya. Harus mandi dulu, nanti kecapean, stres. Wah iya nih, kayaknya gue siram dulu lah, takutnya nggak cukup staminanya. Nah kan mulai capek kan. Woi. Lama banget. Terus sisa 31, 29. Oke. Sepertinya hari ini kita tidur agak telat. Habis ini kita ke pemandian dulu. Oh, sisa 13. Kita taruh
tabur aja dulu benihnya. Terus kita mandi sampai 50 atau sampai 70 aja staminanya, siram-siram terus tidur. Terbatas banget waktunya. Kalau ke market habis waktunya jalan ke market. Tadi kita berangkat jam 10 aja kan padahal jam 10 apa jam 9 gitu. Ke market, ke rumah para kurcaci, terus sore. Oke, kita mandi sampai jam 5 lah. 5 PM. empat tiga puluh, empat empat puluh, staminanya baru ngisi 50. Delapan, 69, 70. Oke, udah jam 5. Ayo kita lanjutkan. Kayaknya masuk berapa tadi kan sisa 1 gold ya. Terus dapat 220. Kayaknya grabnya tuh mahal juga loh. Grab sama madu mahal kayaknya. Daripada dimakan, kayaknya enak dijual aja. Kandangnya dikasih lampu juga itu kayaknya. Woi, habis lagi air. Itu si Jack tadi baru pulang dia. Dan bagaimana kalau kita pacul-pacul dulu hari ini? Terus ditanam. Terus nyiramnya besok aja. Menghemat stamina kan. Apa bisa kali ya disiram ya? Wih, dapat uang. Ternyata nggak cuman di apa di goa aja. Woohoo, my ho went up one level, naik level hoenya. Kita tabur benihnya, kita siram. Ini kayaknya bakalan stres ini besok karena kecapean dan telat kemalaman. Nah, 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 nah. Ayo, nah, lama banget. Berapa kali gue bilang lama setelah animasi itu? Woohoo, watering can lawan level. Naik level juga watering can kita. Oke, saatnya tidur, istirahat. Should I call it night? Yes. Penghasilan hari ini 220 gold. Dan sepertinya sampai di sini dulu episode kali ini. Gua mau sarapan dulu. Terus ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, di-share juga. Gua Jonochi mengucapkan salam and dadah.